Sobat Populer, kembali lagi di channel Populer Indonesia. Di video kali ini, kita akan membahas beberapa sisi gelap tentang negara yang dijuluki negeri gajah putih, yaitu Thailand. Kira-kira Sobat Populer sudah ada yang tahu sisi gelap yang ada di negara satu ini? Yuk Sobat Populer, langsung saja kita simak penjelasan berikut. Di balik pesona wisata dan kemajuan negeri Thailand, rupanya tersimpan sisi gelap yang kelam di sana. Betapa tidak, sebagian di antaranya bahkan dikenal di penjuru dunia mengenai sisi gelap Thailand. Tak ayal, sejumlah julukan kerap dinobatkan kepada negara Thailand lantaran sederet sisi gelap kehidupan di sana. Dilansir dari berbagai sumber, berikut ini beberapa sisi gelap negara Thailand. 1. Narkoba dijual bebas. Rupanya, negara Thailand tergolong darurat perdagangan barang haram seperti narkoba. Mirisnya, dibanding Indonesia, orang-orang di negara Thailand lebih terang-terangan menjual dan mengonsumsinya. Ada banyak faktor yang menyebabkan Thailand darurat narkotika. Antara lain, karena menjamurnya dunia malam. 2. Bisnis prostitusi terbesar. Sudah jadi rahasia umum bahwa Thailand merupakan surga dunia untuk kesenangan duniawi. Jika mengenal sebuah kota bernama Pattaya, maka di situ merupakan surga dunia malam di negara Thailand. Memang, tak hanya Pattaya, ada banyak kota yang membuat Thailand dikenal sebagai negara dengan bisnis prostitusi terbesar di kawasan Asia Tenggara. Diperkirakan, negara Thailand menghasilkan 36,4 triliun per tahun dari bisnis prostitusi tersebut. 3. Gudangnya para transgender. Siapa tak kenal jika Thailand merupakan produsen terbanyak di dunia untuk urusan ladyboy atau transgender. Di Thailand, sangat terkenal dan banyak para pria yang memilih merubah dirinya menjadi perempuan. Maklum, Thailand tidak melarang, bahkan alasan pergantian menjadi ladyboy juga dipengaruhi oleh faktor kepercayaan. Sobat Populer, itulah tiga sisi gelap negara Thailand yang mungkin belum banyak orang ketahui atau mungkin sudah menjadi rahasia umum. Karena pada dasarnya setiap negara pasti memiliki sisi gelapnya masing-masing.